sampai. Ini skrip aku ya mbak ya, untuk kan sih. Yang tadi sempat direpit, kita ngeplok di mana? Sempat direpit apa? Antigen, alhamdulillah di temen-temennya juga. Hopefully, good luck. Finally udah selesai, oh my god hektik banget sampai gak sempet vlog dan sekarang telat banget sampai gak sempet vlog tapi ada si cantik apa cuplikan itu juga ada bang awal say hi kami tempat panitia kita nih yang mantap melancarkan MOU Garuda and Kids nih mantap yeah. Thank you. Ini kita bisa kondisi sini namanya tadi Cahaya Bunda. Hi guys, oh my god, finally I'm back home in my beautiful comfortable room. Seriously, I am so tired. Aku capek banget, like crazy. Dan baru nyadar eyeshadow aku berantak. Apa eyeliner aku ke gel si jempolnya itu berantakan banget. Aku kira tuh yang gitu yang bagus itu yang ini. Oh guys, aku tuh ya kalau udah hari yang ino besar atau kayak I did something good, aku udah lakukan hal lumayan. Aku selalu terjadi aku makan enak, terima tempat baju ini sama nonton Netflix seharian. Ada keripik juga nih gitu. That's how life goes. Hey, hala. Oh my god, I'm now. Aku sekarang di Sukarsari, tempat salon dan spa dekat rumahku. Aku baru aja di pijat sama toko aja and yummy. So good. Dan hujan dong. Kayaknya aku nggak tahu sih kalau aku bawa motor kan deket banget seriously orang cuma 300 meter cuman kayak hujan dikit gitu gimana guys? I don't know. Oh god though. It's not that much. I guess. Kenapa? Kenapa? Wow, paket. Struggling buka paket dari Tokopedia. Tapi aku suka sih Tokopedia karena kalau setiap paketnya itu tebal gitu kan. My baby. Ini bagus banget guys, kalian harus beli ini, coba ini bagi kalian yang mau rambutnya cetar membahan noy. Karena yang aku lihat salah aku pakai, jadi aku bilang I need to get that. Sekarang aku tahu rahasianya. Rahasianya adalah ini guys, L'Oreal Hair Spa yang biru. Susah banget sih. Iya. Gak nice. Rasa dong. Ini makanan. Halo. Jadi hari ini aku Dewi Ayon mau lunch di sana aja karena aku pengen makan ini deh, fish and chips. I will see though, either fish and chips atau mozzarella. We'll see. Oke, hari ini sekarang aku udah nyampe di Ayon JGC, dekat banget sama rumah aku, cuma like 10 menit. Jadi itu gak terlalu macet kan. Sekarang memang rame banget sih. Jadi mungkin aku sekarang mau ke toilet dulu. And then I will eat. Oh my god, aku seneng banget kalau I will have a treat
like good treat. Okay, ini outfit aku hari ini. So blazer, it's not blazer, it's like long cardigan. Sama those slides. Ini dia fish treat. Let's see what's here. Oke, jadi itu ceritanya aku sampai bingung kan, karena memory card aku di dalam kamera ini udah penuh dan aku udah pindahin tuh SD card-nya ke laptop aku, terus juga ke hard disk aku. Dan pas aku pasang lagi, aku udah hapus kan semuanya, aku pasang lagi kamera, ternyata masih nggak bisa juga. Ternyata, one thing that I forgot is that I need to format the SD card inside. Jadi ya, gitu lah ya. Tapi finally udah bisa. There you go, my pool. Ini gede banget sih, kita nih. Dan dikasih langsung tapak ini ya dong, kenapa sih? Terus sama ini, aku udah ngerti. Dan ini semuanya harganya 79 ribu lah. Can I wait? No kidding, ini enak banget. Ini yang cheese apa? Cheese parmesan, cheese blanket. Jadi dia cheese parmesan juga rasa-rasa gurih. After one, semuanya enak banget. Alhamdulillah, finally sudah makan siang. Sekarang mau ke Mr. DIY. Cari some bits and bobs for my home. Not my home though, where I live. So yeah. Nah, aku dapat ini bando kind of diamond gitu. Aku suka banget. I think I will gonna buy it. Okay. Sekarang aku kan lagi suka bando-bando gitu deh. Kayaknya lebih manis gitu kelihatan. Banyak banget bracelet. Ini juga necklace, cuman aku jarang sih kalau pakai necklace yang you know, that kind of thing. So aku paling itu kayak suka pakai earrings daripada necklace gitu, brooch. Oke, okay. Karena aku suka jepit rambutnya kayak ini. Yes, day. Setelah aku berpindah di Ion Marketnya, Ion Supermarket, cuman di lebih ke Home Furniture. Untuk Home Furniture-nya daripada belanja-belanja gimana gitu. Tetap suka sih, Randino. I really care. Dan aku sekarang lagi di Section Shoes. Ini personally aku suka Peter Kezia. Nah, Peter Kezia ini yang kayak lebih ke you know, sparkly gold. It's so me. Ini aku suka banget, cuma sayangnya dia haknya hitam. So, aku gak terlalu gimana gitu sama hak hitam. So yeah, juga sih. Dan aku setiap kali ke Ion pasti selalu makan Ichiban crepes. Oh, gue gak tau kenapa. And what it looks like. Jadi aku pernah kayak ini, Layla Reza tuh pakai ini. Again, Layla Reza. Cuman kayaknya, you know, it's a bit doll or I don't know. Ini juga agak transparan, jadi I don't think so, right? Maybe not. Hola, hello, 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 welcome back. Hari ini hari ini aku habis dari Ion. Dan why? Masih banyak kali aku ngapain di sana? Jawabannya adalah gak tau juga sih. Gak, yang terutama itu aku sebenarnya pengen makan biscuits and chips. Also, terus aku mau makan the crepes. Not the crepes, exactly, Ichiban crepes. Jadi aku kesana and then just pick and choose from, you know,
got, dan sama membeli kebutuhan. I would say it's needed. It's needed. Okay, so the first. Jadi karena sekarang udah toko-toko tuh jarang nyediain plastik, jadi kita harus bawa sendiri deh teman. So the first thing I will show you is what's that? Is from Harunatsu. Ini aku dapat dari Aeon department store-nya. I think it's really cute. It has di bawahnya dari Harunatsu size medium, dan ini lagi special price juga. Menurut aku sih bahannya oke banget, jadi why not, you know. Sekarang aku udah gak hijab, jadi I will try this kind of dress. Then another one is from the executive. Ini juga aku butuh banget karena kebanyakan white shirt aku, kemeja putih aku itu udah nggak muat. Seriously, kebanyakan tuh ukurannya S atau M. Sekarang aku udah berubah kan, jadi lebih kayak M ke atas, M ke atas. And aku juga nggak suka terlalu ketat karena I don't know, aku lebih suka pakai baju yang gedean, oversize, at least fit. So, here we go. Pure white shirt, much needed. Ini kamu harus punya. Jika kamu nggak punya, kamu harus, karena ini adalah statement pieces, stable, actually it's a stable pieces. Jadi bisa di pair, pair up with anything. So, bisa di matchingkan dengan rock, celana, dan lain sebagainya. Okay, sekarang kita move ke barang-barang rumahan. The first thing dari Aeon juga, Aeon Mart. Aku dapat takaran air karena aku sekarang aku tuh kadang nggak tahu takaran airnya berapa. Sedang mau buat ini, buat kue atau berapa, dan aku harus pakai ini dong. Terus. Oh iya, yeah. Dari DIY cake mold. Sekarang aku lebih suka buat kue gitu, jadi aku koleksi oven kayak gini buat kue brownies, kue keju, whatever. Oh ini sendal rumah karena aku ini terkenal. Karena sendal rumah aku tuh lagi dicuci yang satunya, jadi aku harus punya cadangan. Tapi buat cadangan aja sih, lebih kayak sendal pake gitu. Terus, oh aku beli ini. Dari Lab Bakers. Ini adalah baking paper, aku butuh banget karena tadi tuh dari pagi aku sempat bake roti, terus kan aku lupa nggak ada paper. Terus aku tanya ke orang tua aku, ada nggak sih paper bag, kertas paper, dan aku kasih itu kan, ternyata nggak dong, itu pure plastik. Dan so yeah, ini lebih keren. Oh this one bando. Aku tuh pengen banget coba pakai bando semenjak aku nggak pakai hijab. Jadi I think it's good. Pastry, brush set buat brush roti atau butter di cookie. Oh salt, ini pembantu aku tuh sering pakai salt, dia nggak pakai like di
tempatnya gitu. Jadi kalau misalnya aku makan telur itu agak asin banget karena dia nggak spread secara merata. Jadi harus pakai ini. Terus ini, oh, aku ini juga sama everyday aku selalu pakai ini. Oh, habis. Yeah, that's it. That's it for today. Thank you guys so much for watching and following my vlog, and I'll see you next vlog hopefully. Don't forget to subscribe, like, and comment.